أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تم بالخير أما بعد Kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr. Ayat yang ke-18 kan? Ayat sebelum ni Allah menceritakan tentang orang munafik dan sebelum tu orang Yahudi Bani Nadir. Bahkan ada setengah ahli tafsir menamakan surah ni surah Bani Nadir. Sebab daripada awal lagi Allah menceritakan bagaimana orang Yahudi daripada kabilah Bani Nadir dihalau keluar oleh Nabi. Kemudian Allah menceritakan pasal orang munafik yang bekerjasama dengan Bani Nadir untuk mempertahankan orang Yahudi di Madinah. Tapi akhirnya mereka curang. Mereka tidak menepati janji. Kemudian Allah bagi tahu perumpamaan orang munafik ni sama seperti syaitan. Jadi Yahudi, orang munafik, syaitan, satu geng. Kemudian Allah sebut ayat yang lepas, ayat 17, فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. Maka akibat kesudahan dua golongan tu. Siapa dua golongan tu? Tak, yang paling dekat. Cerita paling dekat dengan ayat ni iaitu orang munafik dan syaitan. Syaitan dengan munafik tu Allah kata kesudahannya dua-dua tu finnar, dalam neraka, dan khalidaini, mereka kekal di dalamnya. Wazalika jazaa'uz zalimin, itulah balasan orang yang zalim. Jadi macam biasa Al-Quran bila sebut cerita orang munafik, orang kafir, maka Allah akan lengkapkan dengan menyebut satu lagi. Siapa? Syaitan tu korani dia lah. Orang beriman. Bila sebut orang beriman, mesti ada sebut orang munafik ataupun orang kafir. Bila sebut kafir, munafik, mesti sebut orang beriman. Supaya apa? Supaya kita buat perbandingan mana yang terbaik. Okey, ayat hari ini Allah nak cerita pasal orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazi. Ittaqullah. Bertakwa. Apa ni, takwa tu berasal daripada perkataan apa? Bukan. Asal perkataan takwa. Daripada waqah. Kemudian masdar dia, kata terbit dia, wiqayah. Sebab tu daripada waqa ni, waqa, ada perkataan
Kalau kita belajar bahasa Arab, waqani fi'il madi. Kalau fi'il amar, qi. Qi. Pernah dengar qi? Tak. Pernah dengar? Tak pernah baca. Okey. Pernah baca? Tak pernah juga. Pernah baca? Biasa baca. Faqina azaban nar. Jadi sebenarnya qi ni daripada wiqayah. Dan taqwa-taqwa pun daripada wiqayah. Jadi kalau faqina kita nak terjemah apa? Maka fa maka qi lindungi na kami. Maka lindungilah kami daripada azab neraka. Jadi daripada perkataan qi ataupun wiqayah, apa makna sebenar? Makna dia pelindung ataupun perlindungan. Jadi kalau daripada wiqayah juga keluar perkataan taqwa. Jadi taqwa itu sebenarnya apa makna? Pelindung daripada apa? Daripada apa-apa yang buruk. Kalau faqina azab mana, pelindung daripada azab neraka. Jadi bila sebut taqwa Allah, apa makna dia? Ha? Kita berlindung daripada Allah ke berlindung kepada Allah? Kita bila sebut taqwa Allah, sebenarnya kita berlindung daripada azab Allah dengan cara mentaati Allah. Sebenarnya taqwa Allah berlindung daripada azab Allah, inilah dengan cara mentaati perintahnya dan meninggal larangannya. Boleh? Jadi takwa ni benda yang paling mudah diterjemah tapi paling susah diamalkan. Macam kita ni, boleh tak kita kata kita adalah orang yang bertakwa? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ha? Oh, ada kata tak boleh, ada kata boleh. Siapa yang rasa dia bertakwa, angkat tangan. Nak bertakwa ke bertakwa? Tak, dah bertakwa, sedang bertakwa. Angkat tangan. Rasa belum lagi lah. Belum. Sebab kita biasa tak buat dosa setiap hari. Masih buat tak? Tak takwa lah tu. Tak takwa lah tu. Kalau adakah orang bertakwa tak buat dosa? Adakah orang bertakwa tak buat dosa? Siapa yang bertakwa tapi tak buat dosa? Siapa? Nabi tak payah cakap lah. Nabi maksum kan? Oh, okey, saya tukar soalan. Ada tak orang yang bertakwa selain daripada Nabi tapi tak buat dosa? Tak ada. Jadi orang bertakwa pun buat dosa, tapi sifat orang bertakwa bila buat dosa apa dia? Segera. Dan Allah kata walam yusirru ala ma faalu. Mereka tak ulang. Itu bertakwa. Tapi kalau buat dosa pagi, bertobat, petang buat lagi, tak bertakwa. Sebenarnya, tapi sebab dia kata dia bertaubat.
Bertaubat ada tanda dia. Taubat mesti tinggal dan tak ulang. Kemudian Allah sebut pula ciri-ciri orang bertakwa kan? Dalam surah Ali Imran, apa dia? Cepat memaafkan orang. Yang kedua? Tahan marah. Tahan marah. Yang ketiga? Suka infak. Dalam keadaan senang dan susah. Yang keempat? Bila buat dosa, walaupun dosa besar. Termasuklah berzina. Orang bertakwa mungkin berzina. Sahabat Nabi ada yang berzina. Tapi, zakrullah. Terus ingat pada Allah, terus bertaubat. Dan tak ulang lagi. Okey. Kita tahan marah pun rasa macam. Kita tahan sikit marah kan. Banyak marah tak tahan. Bolehkah? Jadi takwa ni perkataan yang paling mudah disebut tapi paling susah diamalkan. Sebab itulah takwa ni Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang bertakwa ni ialah orang yang takut pada Allah ketika tidak ada orang. Kalau depan orang bukan takwa. Nak tahu betul takwa ke? Contohlah, dia lalu nampak perempuan. Ada ustaz sebelah, dia tak tengok kan? Takwa ke tak? Tapi ustaz tak ada je tengok, takwa ke tak? Ustaz pun sama juga. Ustaz ada anak murid, tengok perempuan, tak tengok. Itu bukan takwa. Bila anak murid tak ada, tengok. Itu bukan takwa. Boleh? Jadi takwa yang paling tepat ialah bila sorang-sorang. Rasanya belum kan? Jadi wahai orang beriman, bertakwalah. Okey. Kenapa Allah kata wahai orang beriman, bertakwalah? Bukankah bermakna orang beriman tu adalah orang bertakwa? Sama tak orang beriman dengan orang bertakwa? Sama ke tak? Tak sama? Oh, jadi ada orang beriman tapi tak bertakwa? Ada? Dia beriman tapi tak bertakwa? Ada, siapa boleh bagi contoh? Ha, dia beriman tapi tak bertakwa. Kalau masa yang sama dia buat lagi maksiat. Dia beriman, dia solat lima waktu. Tak beriman itu. Tak beriman itu. Sebab Nabi kata tak ada orang yang berzina melainkan iman tidak ada dalam hatinya. Dia sebenarnya beriman adalah bertakwa. Bertakwa adalah makna beriman. Kadang-kadang Allah kata al-mu'minun, kadang-kadang Allah kata al-muttaqun, sama. Jadi kalau orang beriman adalah orang bertakwa, kenapa Allah perintah wahai orang beriman bertakwalah? Seolah Allah kata apa? Wahai orang bertakwa, bertakwalah. Kan? Boleh faham? Menunjukkan apa tu? Orang beriman ataupun orang bertakwa bukan bermakna dia bertakwa sepanjang masa. Jadi bila Allah kata wahai orang beriman, berimanlah kamu, makna apa tu? Wahai orang beriman, jagalah iman kamu, tingkatlah iman kamu. Sebab apa? Iman tu turun naik. Ada orang yang iman maintain je kan, kuat je iman dia. Macam kita kata, wahai anakku, jadilah seorang anakku. Pelik tak ayat tu? Ha? Pelik tapi betul. Sebab apa? Hari ni kamu jadi anakku, besok mungkin kamu tak kenal aku kan? Maksud dia ialah, wahai anakku, teruslah menjadi anak yang baik. Okey. Jadi, wahai orang beriman, ittaqullah. Kemudian, wal tanzur. Dan lam ni makna dia lamul amri, hendaklah. Perintah, ha? Perintah. Macam ayat fal ya'budu, itu perintah tu. Hendaklah tanzur apa dia? Perhati. Hendaklah perhati ataupun muhasabah. Siapa perhati ni? Nafsun, setiap jiwa. Siapa jiwa ni?
Semua. Bila sebut nafsun, semua. Siapa ni yang mengaku dia beriman? Kalau kamu beriman, wajib kamu perhati. Wajib kamu muhasabah. Perhati apa ni? Ma qaddamat. Apa yang telah dibuat ataupun dilakukan li apa? Li untuk gadin besok. Dalam bahasa Arab kalau besok apa dia? Besok bahasa Arab apa dia? Apa dia? Qadan. Tapi di sini kenapa gadin? Kenapa tak gadan? Sebab apa? Ha, nampak sangat tak belajar bahasa Arab. Ha? Sebab li. Kalau saya buang li je, jadi apa? Qadan. Dia panggil huruf apa ni? Huruf jar. Okey. Allah kata apa? Wahai orang beriman, yang mengaku beriman. Satu, Allah kata apa? Sentiasalah bertakwa pada Allah. Di mana saja kamu berada. Bila-bila masa kamu berada. Yang kedua, Allah perintah apa? Hendaklah sentiasa muhasabah. Perhatikan apa yang kamu lakukan untuk besok. Apa makna untuk besok? Kenapa Allah kata besok? Kiamat. Adakah besok nak kiamat? Mana ada mungkin. Nabi Isa tak turun lagi. Dan nak berlaku kiamat, mesti ada tanda-tanda kiamat besar kan? Imam Mahdi pun tak turun. Dajjal pun tak keluar lagi. Kiamat kecil. Apa makna kiamat kecil? Mati. Mungkin lusa. Mungkin minggu depan. Tengok bahasa Al-Quran. Sebenarnya Allah nak beritahu hari kiamat. Tapi Allah tak guna hari kiamat. Allah guna perkataan besok. Dah sebenarnya besok tak berlaku kiamat. Ha? Allah nak beritahu apa sebenarnya? Kiamat tu dekat. Kenapa? Kiamat sebenarnya jauh tapi Allah gambarkan dekat. Sebab apa? Satu, dalam pepatah Arab, kullu atin qaribun. Cuba terjemah. Kullu, semua atin yang datang adalah dekat. Semua yang akan datang sebenarnya dekat. Walaupun 20 tahun. Cuba cek diri kita kan. Kita umur berapa dah sah? 38. Kalau kita tengok, ingat balik zaman kita daripada kecil, rasa lama ke sekejap? Sekejap je. Kan? Tengok-tengok dah kahwin. Tengok-tengok ada anak. Tengok-tengok ada cucu dah. Sekejap je. Sebab apa? Sebab semua yang datang tu sebenarnya qarib, dekat. Satu. Yang kedua, ghadir itu juga boleh ditafsirkan sebagai kiamat kecil. Jadi kalau kiamat kecil, memang betul dekat. Betul tak? Iaitu kiamat kecil, iaitu mati. Bila kita akan mati? Bila-bila? Mungkin malam ni, mungkin besok. Banyak tak kita dengar berita, orang tu muda lagi tapi mati? Ha, ustaz tu muda. Muda pada saya, tengok mati dah. Baru ni ustaz apa? Ha? Ustaz Murtada kan, ya insiden, mati dah. Insiden kereta tu. Muda lagi, 30 lebih. Baru ni Ustaz Ghazali kan, mati dah. Jadi ghadin tu boleh ditafsirkan dua. Satu, hari kiamat. Walaupun jauh tapi semua yang dekat tu sebenarnya tak jauh. Yang kedua, ghadin tu bermakna kiamat kecil, iaitu kematian. Jadi apa yang Allah perintah yang kedua ni? Apa yang sebenarnya Allah perintah? Sentiasa muhasabah diri dan menyiapkan diri untuk hari kiamat. Subhanallah. Jadi Allah suruh apa tu? Kita sentiasa perhati. Kamu buat apa yang kamu buat untuk besok? Dah cukup ke belum?
Dah cukup ke belum? Yang dah buat tu betul ke tak? Dan cek berhati tu sunat ke wajib? Wajib. Tapi orang beriman selalu tak fikir dan perhati dan cek amalan untuk selepas mati? Selalu ke atau berjarang-jarang? Ha, maknanya dia tak beriman. Sebab Allah perintah ni kepada siapa? Kalau kamu beriman, kamu kena sentiasa perhati. Nak cakap je, perhati. Aku cakap ni dosa ke pahala? Allah reda ke Allah suka? Eh, tak boleh ni. Allah tak suka. Berhenti terus. Ha, tu beriman. Bila nak membeli je, dia tenzur, dia perhati. Aku beli ni, Allah reda ke Allah murka? Perlu ke membazir? Tengok-tengok membazir. Terus dia tak beli. Balik saja. Ha, itu orang beriman. Tapi kalau nak beli, beli je. Nak cakap, cakap je. Nak buat, buat je. Tak beriman. Kenapa Allah tak pesan, wahai orang beriman, perhatilah apa yang kamu buat untuk hari ini? Ada tak ayat yang Allah suruh kita perhati apa yang kita buat untuk hari ini? Ada tak ayat tu? Faham soalan? Tak faham? Ada tak ayat Al-Quran yang Allah perintah kita selalu perhati tentang apa yang kita buat untuk hari ini? Ayat apa? Hina apa? Memang tak ada pun. Tak ada. Allah tak pernah suruh pun kita perhati apa yang kita buat untuk dunia. Kenapa? Yang tu Allah tak payah suruh. Manusia memang cekap. Untuk dunia, semua orang perhati, betul tak? Dia ada tiga perancangan. Ada tiga. Gagal pelan A, pelan B. Tapi semua untuk dunia. Betul? Tapi kalau untuk akhirat? Ada. Lepas tu yang ayat kita belajar yang lepaskan. Surah apa? Surah Al-Ankabut. Allah kata apa kepada orang Mekah yang tak ingin berhijrah? Allah kata apa? Mereka zalim pada diri mereka. Sebab apa? Sebab mereka memikirkan amalan hari ini, rezeki hari ini. Sedangkan Allah suruh hijrah tu apa sebab? Ha, inilah untuk perhatikan. Ibadat kamu kat Mekah tak sempurna. Cuba cek balik. Kalau tak sempurna, hijrah ke? Tapi mereka tak hijrah. Allah kata mereka zalim. Dan dalam di akhirat mereka masuk neraka jahanam. Zalim. Sebab dia hanya memikirkan kehidupan untuk dunia. Dan itulah kita sebenarnya. Betul tak? Pagi sampai petang banyak kita fikir pasal dunia. Jarang kita fikir, ya Allah, solat subuh aku tak khusyuk tadi. Itu solat zuhur pula. Ya Allah, solat zuhur tak dilewat. Macam mana nak awalkan? Bila malam pula, ya Allah, aku tak sempat baca Quran hari ini. Besok aku tak akan biarkan tanpa baca Quran. Jarang kita fikir macam tu. Betul tak? Ya Allah, semalam aku tak sempat zikir petang. Kenapa ni? Hari ni mesti zikir. Ada fikir macam tu? Atau pun lepas sebulan terlupa zikir, baru tengok. Ya Allah, dah sebulan tak zikir. Ha? Yang mana satu ni? Ha? Kadang-kadang seminggu tak baca Quran kan? Kadang-kadang baca Quran setiap hari, tak pernah menangis, tak fikir pun. Kan? Nampak? Sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut je wahai orang beriman, mana kamu kena perhati. Kenapa? Ini ada kaitan dengan pengakuan kamu sebagai orang beriman. Kalau kamu tak buat, mana kamu tak masuk kumpulan orang beriman. Kalau kamu mengaku beriman, kamu kena buat yang ni. Setiap hari kena ada muhasabah. Kena muhasabah solat kita, muhasabah hubungan kita dengan Allah, muhasabah zikir pagi petang, muhasabah baca Al-Quran, muhasabah tadabbur setiap hari. Tak, yang Allah suruh ni sebenarnya tujuan apa? Kita tengok pada matlamat. Kenapa Allah suruh cek dan muhasabah amalan kita untuk akhirat? Kenapa? Supaya kita sentiasa baiki.
Adapun kita catik tu, itu hanya sebagai wasilah. Kalau catik tapi amalan tak terbaiki juga, tak ada makna catik. Ha, kalau kita muhasabah, kita tak catik pun. Zuhur kita dah solat lambatkan. Kita pastikan asal solat awal di masjid. Ha, tak payah catik. Tapi catik, subuh lewat. Zuhur lewat lagi. Betul payah catik, bukan bidah awak je. Ha? Boleh? Dia kadang-kadang catik ni, tak tahulah, bagi saya lah, kadang-kadang tipu daya syaitan. Syaitan nak kita rasa macam okey je, aku dah check, dah tanda, cuma tak ada berubah. Tipu daya syaitan. Kadang-kadang orang dalam usrah kan, dia bagi nota setiap ahli usrah kena catik. Kita pun kadang-kadang catik kan, sebab macam terpaksa je. Sebab apa? Ketua nakib suruh. Kan? Kita catik tu kerana terpaksa tak? Sebab tu Allah perintah pada siapa ni? Setiap orang, bukan ketua nakib. Faham? Setiap orang. Sebenarnya ada tak benda yang kita check setiap hari tentang kehidupan kita? Ada tak? Ada. Apa dia? Ha? Apa dia? Oh, account bank. Ha, betul. Satu. Yang kedua? Kira duit. Yang ketiga, pakaian kita check kan? Bersih ke kotor? Warna tu matching ke tak? Oh. Sesuai tak dengan hari Jumaat? Ya, check kan? Muka check tak setiap hari? Check. Oh. Makanan kita check tak? Berat badan check tak? BP check tak? Oh tak, itu sebab menyusahkan kita kan? Tapi iman kita, solat kita, zikir kita, baca Quran, jangan. Bolehkah? Okey. Wattakullah. Dan Allah ulang sekali lagi kan? Tak betul dah ni, tertinggal lah ayat kan, inna Allah, betul? Ha, tertinggal. Tahu sebab apa tertinggal? Sebab tak check balik. Tengok, wattakullah, Allah dah sebut sebelum ni. Allah ulang sekali lagi, kena faham. Kenapa ulang dua kali? Allah nak bagi tu, takwa tu sangat-sangat penting. Kamu banyak harta, tak ada takwa, sia-sia hidup. Ha? Kamu pangkat besar, tak ada takwa, sia-sia. Sebab tu Nabi kata apa? Apa satu hadis tu? Nabi kata apa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta. Di mana saja kamu? Tengok, Allah, Nabi tak kata bertakwalah di masjid. Bertakwalah dalam kelas, tak. Di mana saja kamu berada. Kemudian wa atbi'i sayyi'ah. Wa atbi'i, ikutlah sayyi'ah. Dosa, kejahatan, ikuti dengan apa? Al hasanah. Maknanya lepas buat dosa, Nabi kata ikutilah dengan perbuatan baik. Kenapa? Tamhuha. Kebaikan ini memadamkan dosa. Itu sikap orang beriman. Bukan tak buat dosa, tapi bila buat dosa je, terus dia cover dengan kebaikan. Maka padamlah kejahatan.
Jangan buat dosa, lepas tu dosa lagi, dosa lagi. Ah, kalau ikut hadis ni, dia padan dosa ni banyak 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 cara. Satu, bertobat. Yang kedua, dengan amal soleh. Kan kita ambil wuduk, ambil wuduk kan? Kita tengok maksiat, lepas tu maksiat sayyi'ah. Kan? Tengok maksiat. Kemudian kita ambil wuduk hasanah. Padam tak? Padam. Kita membazir, lepas tu kita berjalan ke masjid. Padam tak dosa tadi? Padam. Satu langkah, gugur satu dosa. Tapi dosa dengan manusia tak lah, Zat. Hmm? Dosa dengan manusia perlu. Ha, ini dosa dengan Allah aja. Dosa dengan manusia kena kena minta maaf dengan manusia. Kalau macam tu senang aja. Ha? Rompak je minta ampun dengan Allah kan. Ha? Hmm? Dosa apa? Hailah kena minta maaf dengan dia. Itu Ustaz yang dia bunuh 99 orang tu, dia jadi dosa dengan manusia. Hmm. Itu dia bunuh Islam. Jadi soalannya? Dia kena minta. Sebab dia buat, dia, dia bunuh orang. Dia kena minta lah. Tak ada ulama mengatakan bunuh orang ni dia dosa dengan Allah. Ya. Dia dosa dengan Allah. Sebab orang tu milik Allah. Orang tu, nyawa tu adalah milik Allah. Kena bertaubat dengan Allah. Bila Allah terima taubat, kemudian dia kena bunuh, dia zalimi, dapat syurga. Yang pada jual ke semangat, kan dia kena bayar. Ah, itu hukum dalam Islam. Tapi cerita tu, cerita apa tu? Cerita Bani Israel dah lama dah. Jadi zaman dulu tak sama dengan syarat Nabi Muhammad. Macam dululah zaman Nabi Musa, kalau nak bertaubat kena buat apa? Bunuh diri. Kita kalau bunuh diri, taubat tak bertaubat kan? Yalah, istighfar pun tak, nak bunuh diri ya? Allah dah tahu umat Nabi Muhammad ni lemah sangat. Okay, inna Allah. Khabirun. Maha. Khabirun, Allah tahu yang zahir, yang batin, yang besar, yang halus. Dengan apa? Bima ta'malun. Apa yang kamu kerjakan. Apa yang Allah nak beritahu daripada hujung ayat ni? Inna Allah khabirun bima ta'malun. Apa yang Allah nak beritahu kita? Hmm? Ada, adakah sekadar berita je? Ha? Ah, sebenarnya Allah nak bagi tu dua daripada ayat ni. Bila Allah kata innallaha khabirun, satu, Allah nak mendorong manusia supaya buatlah apa saja kebaikan walaupun tak ada orang. Kenapa? Allah tahu, Allah catat, tak rugi pun. Jangan kedekut. Jangan malas. Kadang-kadang kita malas nak buat baik kan bila tak ada orang, ataupun kebaikan tu kecil je. Sebab apa? Kita rasa macam tak ada nilai je. Tak, Allah bagi tahu, aku tahu dan aku catat dan aku akan balas. Faman ya'mal misqala dzarratin, walaupun sebesar zarah, dia akan lihat hasilnya. Jadi Allah nak mendorong kita, jangan buang masa. Walaupun sekecil mana kebaikan. Kadang-kadang orang tanya jalan kan, kita pula penat, perut lapar. Kita kata apa? Orang tanya orang lain, rugi tak? Rugi, sebab Allah khabirun. Cakap je. Pergi terus, belok kanan. Dua patah je. Dapat pahala. Betul? Kadang-kadang kita penat letih kan. Orang senyum kat kita. Kita penat, perut lapar. Kita masam je. Senyumlah. Sebab apa? Innallah khabirun.
Boleh. Satu, Allah nak mendorong. Yang kedua, Allah nak bagi amaran. Jangan buat kejahatan walaupun kecil. Kenapa? Allah khabirun. Tak ada benda yang terlepas. Kadang-kadang kita anggap benda dosa kecil tu tak ada apa. Sebab orang tak tahu. Dan yang kedua, benda tu kecil sangat. Betul? Kadang-kadang kita nak marah, kita angkat suara. Nampak macam benda tu kecil, tapi kalau menyakitkan hati orang, dosa. Kadang-kadang kita masuk rumah kan, pintu kunci. Lepas tu orang lambat pula buka pintu. Kalau kita tak sabar, hoi, pekak ke? Allah khabirun. Sabar, tenang. Allah Alam, itu saya tak tahu. Saya tak pernah dengar. Ha? Saya tak pasti, mungkin hadis da'if ke apa. Mana Nabi ketuk, lepas tu Aisyah tak dengar. Oh, kena check dulu hadis tu. Ha, sebab rumah Nabi tak besar, pintu pun tak adalah besar. Ha, takkan Aisyah tak dengar. Kalau suami kita tidur kat luar, ya, sebab rumah kita besar. Nah, kadang-kadang suami kita tidur dalam kereta. Betul tak? Kadang-kadang kita nak tunggu orang buka pintu lama, kita dah tak sabar. Sabar, zikir, subhanallah wa bihamdihi. Setengah jam, ya Allah, banyaknya pahala. Boleh? Allah tahu tak kita berzikir? Allah tahu tak kita sabar? Ya Allah. Tapi kita terus marah, kan? Okey. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi. Kallazina. Orang-orang yang nesu. Orang-orang yang mereka lupa. Mereka lupa Allah. Patut tak manusia lupa Allah? Patut ke tak? Tapi ramai tak lupa Allah. Berapa ramai yang lupa Allah? 999 daripada 1000. Daripada 1000 seorang je ingat Allah. Kan? Maka Allah, dan bila Allah suruh ingat pada dia, Allah ada dapat kebaikan tak? Tak. Yang rugi siapa dia? Ha, tengok Allah kata, jangan jadi orang yang lupa Allah. Kenapa? Fa'ansahum anfusahum. Maka dia melupakan hum, mereka, anfusahum. Apa maksud ayat ni? Ha? Tak, Allah tak kata kamu lupa Allah, Allah lupa kamu. Tak. Allah kata kamu lupa Allah, Allah lupakan diri kamu. Allah jadikan kamu lupa diri kamu. Faham tak? Tengok ada anfusahum. Allah melupakan mereka akan diri mereka. Ha, itu saya tanya tu. Subhanallah. Oh, Allah jadikan dia lupa nak buat baik untuk diri dia. Lupa nak salat, lupa nak baca Quran, lupa nak zikir, lupa nak sedekah, lupa nak cari orang miskin. Sebab apa? Sebab dia lupa Allah. Kadang-kadang dia tak terfikir pun nak pergi ke masjid. Sedangkan pergi masjid, kebaikan untuk siapa? Oh. Dia terlupa nak baca Quran sebulan. Sebab apa? Sebab dia lupa Allah. Allah pun lupa dia buat kebaikan untuk diri dia. Bahaya tak? Oh, bahaya, bahaya. Orang yang paling rugi ialah dia lupa nak buat baik untuk diri dia.
Dia dalam ni fa ansahum dhamir mustatir takdiru huwa. Dia tu dalam ni, dia iaitu Allah melupakan mereka. Mereka tu siapa? Oh, menakutkan. Kalau kita tak ada buat yang ni, menakutkan. Bila dia lupa nak buat baik untuk diri dia, makna apa? Dia sedang ambil jalan ke neraka. Dia tak akan ada kebaikan. Ramai tak macam tu? Lupa nak pergi kelas agama, lupa nak pergi masjid, lupa nak sedekah, lupa nak cari orang miskin, lupa nak sampaikan ilmu, lupa nak berdakwah. Ya. Tapi jangan, ayat tu macam Allah tu zalim. Baca daripada awal. Sebab mereka lupa Allah. Jadi orang panggil apa? Al-jaza'u bin jinsil amal. Balasan berdasarkan jenis perbuatan. Balasan apa dia? Allah lupakan mereka. Perbuatan apa? Sama. Lupa dengan lupa. Tapi secara umum sama, tapi yang mana lebih dahsyat? Dia lupa Allah dengan Allah lupakan dia untuk buat kebaikan. Yang mana lebih teruk? Oh. Allah jadikan dia lupa nak buat baik. Dia lupa Allah, dah teruk. Lagi teruk apa dia? Dia terlupa nak buat baik untuk diri dia. Maknanya dia tak akan jadi ahli syurga lah. Kadang-kadang dia ada solat pun lewat, dia terlupa nak baiki solat dia. 20 tahun solat dia macam tu lah. Sebab dalam kepala dia apa dia? Bila dia lupa pada Allah, dalam kepala dia dunia lah. Pagi dunia, petang dunia, malam dunia. Habis penat main, penat kerja, malam main pula. Dunia aja. Oh, bahaya. Lupa nak cek solat, lupa nak cek baca Quran, lupa nak cek zikir. Habis. Bahkan dalam surah apa Allah kata? Siapa yang berpaling daripada zikri, peringatanku, Allah buat apa? Tak. Surah Zukhruf. Cuba buka. Ayat 36. Ini akibat, antara akibat orang lupa pada Allah. Waman cuba terjemah. Waman ya'shu. Siapa yang berpaling? Mana samalah lupa tu. Daripada apa? Zikri ar-Rahman. Mengingati Allah. Allah tak kata mengingati Allah. Allah kata mengingati Rahman. Beza tak Allah dengan Rahman? Apa beza dia? Ha? Kenapa Allah sebut Rahman? Boleh tak Allah sebut An-Zikrillah? Boleh tak? Allah juga adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman juga adalah Allah. Tapi kenapa Allah sebut Ar-Rahman? Jadi apa yang Allah nak bagi tahu dengan sebut perkataan Ar-Rahman? Ha? Bukan. Yang Allah nak bagi tahu ialah kamu ni sangat-sangat-sangat-sangat tak patut lupa pada dia ni. Sebab apa? Dia Ar-Rahman. Dia bagi nyawa kamu 24 jam. Kalau dia bagi 23 jam je, dia bagi sihat kamu 24 jam kan.
Kalau setiap hari dia bagi sihat 20 jam je. 4 jam setiap hari sakit. Koma kan? Kalau makan kan, sepanjang masa sedap je makan. Kalau dia bagi sedap makan pagi je, tengah hari tak sedap. Kan? Walaupun kamu lambat solat, walaupun kamu tak baca Quran, tapi dia tetap bagi sebab dia rahmat. Tiba-tiba boleh kamu lupa. Tak patut. Sebab tu bila tak patut, Allah kata apa? Nuqayyid kami hantar. Dia terjemah apa tu? Ha? Kami adakan, kami hantar lahu. Ha, bila lahu makna apa bahasa Arab? Miliknya. Siapa miliknya? Syaitan. Kami hantar syaitan sehingga syaitan tu jadi lahu, miliknya. Bahkan lagi dahsyat, Allah kata apa? Fahwa, maka syaitan baginya menjadi. Ya Allah, kalau syaitan ni, syaitan Allah kata innahu lakum aduwwun. Syaitan ni bagi kamu musuh yang nyata. Tiba-tiba musuh yang nyata bertukar jadi qarin. Boleh bayangkan? Maknanya bila syaitan yang jahat jadi kawan baik kita, dia tak mungkin suruh benda yang baik. Setiap hari, setiap saat dia suruh benda yang lara. Sebab dia jadi qarin. Jangan kita mimpi syaitan yang jadi qarin kita suruh bangun salat subuh, jangan. Jangan kita ingat syaitan ni nanti pukul 8 dia suruh aku zikir pagi. Tak. Oh, makna bila dia jadi qarin 24 jam semua benda jahat. Kadang-kadang kita tak rasa benda jahat kan, tapi benda tu membawa kepada kita lupa pada Allah. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan meeting, sibuk dengan sukan, sibuk dengan jaga body, sibuk dengan jogging. Tengok-tengok tak ada zikir, tak ada baca Quran. Sebab apa? Penasihat kita adalah qarin, syaitan. Boleh. Ha, cuba buka surah Al-Munafikun. Ayat 10. Ayat 9. 9 ke 10? 9. Okey, cuba tengok. Ya ayyuhallazi. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, janganlah melalaikan kamu sampai kamu lupa pada Allah. Allah bagi nasihat, Allah bagi amaran kepada siapa ni? Mana orang beriman boleh tak lalai? Boleh. Apa yang akan melalaikan orang beriman? Satu, amwalukum, kan? Mesyuara, perniagaan, meeting. Yang kedua, aulad. Bawa anak pergi sekolah, bawa pergi tuition, bawa anak pergi pada permainan, kan? An zikrillah, sampai tak ada masa nak berzikir, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak pergi kelas agama. Kemudian Allah bagi amaran, siapa yaf'al zalik? Siapa yang melakukan demikian? Melakukan apa ni? Lalai. Tak sempat nak pergi kelas tadabbur sebab anak. Tak sempat nak pergi masjid sebab harta. Maka Allah kata faulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi. Rugi. Kenapa? Sebab dia lupa nak buat baik untuk diri dia. Inilah ni. Fa ansahum anfusahum. Kenapa dia lupa?
Sebab Allah lupakan dia. Kenapa Allah lupakan dia? Sebab dia lupa Allah. Apa sebab dia lupa Allah? Harta dan anak-anak. Harta ni termasuk tak telefon? Masuklah. Banyak telefon melalaikan kita kan? Untuk telefon ada masa. Untuk zikir pagi, sentiasa tak sempat. Okey, boleh. Kemudian Allah kata apa? Jangan kamu jadi orang yang lupa pada Allah. Sebab apa akibatnya? Kamu terlupa nak buat baik. Tengok-tengok bila nak buat baik itu. Bila dia tersedar nak buat baik. Bila malaikat maut kat depan. Dah terlambat dah. Lalu dia mintakan, boleh tak bagi tempoh lagi untuk aku beramal soleh? Jadi Allah kata orang macam ni, ulaika, itulah mereka orang-orang yang fasik. Apa makna fasik? Keluar daripada ketaatan. Fasik mana terkeluar daripada ketaatan. Tengok, Allah sebut bermula dengan apa ni? Orang beriman berakhir dengan apa? Makna apa tu? Orang beriman boleh tak bertukar jadi fasik? Boleh. Sebab tu Allah kata ittaqullah, jaga iman kamu. Kalau tak jaga boleh jadi fasik. Macam mana boleh jadi fasik? Ha? Ha, fasik inilah buat dosa kecil berterusan. Yang kedua buat dosa. Tak, punca yang boleh menjadikan dia fasik. Ha? Dia lupa Allah. Macam mana boleh dia lupa Allah? Ha? Tengok turutan ayat tu. Sebab dia tak check untuk amalan hari akhirat. Dia tidak tanzur. Kenapa dia tak check? Kenapa tak muhasabah? Sebab dia tidak bertakwa. Turutan tu. Bila kita mula tak check amalan akhirat kita, kita akan lupa pada Allah. Bila lupa je, fasik. Oh, bahaya tak? Tambah-tambah kita tak ada kelas, tak datang kelas. Lagi kita tak ada tazkirah kan? Lagi kita tak cek amalan kita, rasa macam okey je. Solat dah cukup, puasa pun tak pernah tinggal daripada umur 7 tahun. Kan? Akhirnya dia syok sendiri. Sedangkan nak jadi orang yang beriman ni kena ada empat kan? Satu, semua manusia rugi kecuali yang ada empat ni. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan. Ramai orang kata, ustaz, saya bekerja kan ibadat. Ya, kamu bekerja ibadat, tapi yang ketiga tak ada. Watawasaw bil haq, kamu orang yang rugi. Yang kata rugi bukan saya, Allah. Kadang-kadang dah ada yang ketiga, tapi yang keempat pula tak ada apa dah. Bila buat dakwah sikit, orang marah, merajuk, terus tak pergi. Kamu orang yang rugi. Kan? Okey. Kemudian, Allah kata apa? La yastawi. La yastawi, tidak sama. Tidak sama. Ashabun nar, penghuni neraka. Wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Dan Allah kata antara dua ni tak sama. Tapi kemudian yang berjaya siapa dah? Asal dia tertinggal ni. Kan? Ada tertinggal. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Lepas tu ada ashabul jannah kan? Betul? Ha. Ashabul jannati
Ya Allah. Allah kata apa? Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Dan ahli syurga sahaja orang yang berjaya, orang yang menang. Apa yang Allah nak beritahu? Ahli syurga tak sama dengan ahli neraka. Kita tahu tak? Ahli syurga memang tak sama dengan ahli neraka. Tahu tak? Dah tahu kan? Kenapa Allah beritahu lagi? Penting apa kita dah tahu? Kita lupa ke? Kita lupa ke? Kita tahu. Kita tak. Okey. Kita tahu. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, banyak cara kita bekerja banyak menuju ke ahli syurga ke ahli neraka. Betul? Tengok Allah nak betulkan. Kamu tahu, tapi cara kamu tu, tindakan kamu dari segi praktikalnya macam ahli neraka lebih baik daripada ahli syurga. Sebab apa? Bila kerja dunia sungguh-sungguh je, siapa penat, siapa lembek kan. Tapi bila kerja untuk akhirat, dah lembek baru buat. Faham tak? Jadi seolah perbuatan kita macam ahli neraka lebih baik. Betul? Yang tu Allah nak betulkan. Betul. Nabi dan sahabat kerja untuk akhirat sampai lembek, sampai penat, sampai letih, sampai bengkak kaki. Kerja dunia sikit je. Sebab apa? Mereka yakin ashabul jannah saja humul faizun. Mereka yakin. Allah kata hijrah. Allah kata tinggal harta, tinggal. Sebab apa? Ahli syurga dengan ahli neraka tak sama. Dan ahli syurga yang berjaya. Tapi kita baca ayat ni, faham terjemahan, tapi cara kita macam ahli neraka lebih baik. Kita masih kejar dunia, betul? Berapa jam kita kerja untuk dunia satu hari, dan berapa jam kita kerja untuk akhirat je? Kadang-kadang tak baca Quran, kadang-kadang baca Quran tak faham, kadang-kadang faham macam tak faham. Ni saya nak tanya, ahli syurga banyak pegang Quran ke banyak pegang telefon? Ahli syurga banyak pegang Quran ke banyak pegang telefon? Itu bukan, itu bukan jawapan, itu alasan lah. Dalam Quran dan telefon, berapa kali, berapa jam kita buka Quran dalam telefon dan kita baca dan kita faham? Betul? Betul tak realiti kehidupan kita? Jangan tipu sebab innallaha khabirun. Allah tahu, Allah tahu. Kita tak cek anak-anak kita lagi tu. Betul, bila nak cek anak, ingat pada kita kan. Aku pun tak tanzur nafsun. Amalan aku pun tak cek betul-betul lagi. Okey. Dan secara umumnya manusia, kalau tanya sama tak ahli syurga dengan ahli neraka, dia jawab apa? Tak sama. Kemudian soalan kedua, ahli syurga dengan ahli neraka siapa yang berjaya? Dia jawab apa? Tapi bila cek kehidupan dia, perbuatan dia mengatakan apa? Ahli neraka yang berjaya. Pergi kerja awal, solat lambat, baca berita, baca internet, Quran tak baca. Betul? Itulah tadabbur. Allah nak betulkan cara kita bertindak. Mulut jawab lain, tapi tindakan kita terbalik. Nabi baca Quran setiap hari kan? Sahabat tadabbur Al-Quran setiap hari. Osman khatam Quran seminggu sekali. Imam Syafi'i khatam Quran sekali sehari. Sebab apa? Sebab mereka yakin ahli syurga je yang berjaya. Dan tak sama ahli syurga dengan ahli neraka. Dia, mereka yakin dan perbuatan mereka pun sama dengan keyakinan mereka. Kita ni tak tahulah. Okey. Bolehkah? Semoga Allah ampunkan dosa kita yang lepas. Yang akan datang?
Sebab itulah Quran penting tak Quran? Quran yang boleh mengetuk hati manusia. Kalau belajar fiqah, bab solat, bab bersuci, bab haid, boleh tak ketuk hati? Tak. Kadang-kadang orang tenggelam dengan ilmu tasawuf, tapi hati dia tak terketuk. Kadang-kadang orang syok belajar hadis, tapi tak terketuk. Kadang-kadang orang ghalib belajar dengan fiqah, hukum fiqah kan, tapi akhlak tak ke mana. Okey, tengok. Ini pasal Quran pula. Penghuni syurga. Humul faizun. Mereka sahaja. Kalau hum kat tengah, kena terjemah apa? Mereka sahaja. Orang-orang yang berjaya ataupun menang. Kemudian Allah begitu. Apa pendorong, apa sumber untuk menjadikan orang ni betul-betul bertakwa kepada Allah? Betul-betul muhasabah amalan akhirat dia. Betul-betul tidak lupa kepada Allah. Apa sumbernya? Ayat seterusnya. Lau. Jikalau anzalna. Kami telah turunkan hazal Quran. Al-Quran ini Al-Quran ini ke ini Al-Quran? Ha? Bukan Al-Quran ini. Sama lah, ha? Kalau kami turunkan Al-Quran ini ala jabal, atas jabal, gunung. Lara'aitahu. Lam tu pasti. Ro'a. Ra'aitah. Engkau. Engkau melihat. Siapa engkau ni? Ha? Yang pertama Nabi Muhammad lah. Ayat ni tu daripada Nabi yang pertama kan. Yang kedua, siapa-siapa yang baca ayat ni? Allah kata apa? Kalau kami turun Quran ke atas bukit, apa berlaku? Pasti kamu lihat bukit itu, hu tu bukit, melihatnya khasyian, tunduk, tunduk takut. Kemudian mutasaddian, pecah. Walaupun gunung ni yang paling keras kan, benda yang paling keras, yang paling paling apa, paling susah nak pecah lah. Dan gunung pun tak akan pecah kan. Bila gunung akan pecah? Bila kiamat. Tapi Allah kata kalau gunung tu, kalau gunung tu berakal, Allah petunjuk Al-Quran, dia pun faham, dia tadabbur, apa jadi? Pecah. Boleh faham? Sebab apa pecah? Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Okey, kenapa Allah buat contoh gunung? Benda paling kuat. Kenapa Allah kata gunung yang paling kuat, yang paling kukuh boleh pecah? Sebab Quran tu kata-kata Allah. Kata-kata Allah tu dia boleh mengetuk hati-hati yang keras. Sampai gunung yang keras pun boleh pecah. Jadi Allah nak bagi tu sepatutnya hati kamu lebih mudah pecah daripada gunung. Bila kamu baca Quran, tak rasa apa-apa, makna hati kamu lebih keras daripada batu di bukit tu. Dah keras sangat dah. Mengalir air mata pun tak, tak baca pun tak rasa bersalah. Kan? Teruk dah. Orang kata apa dah? Kalau hospital masuk apa? CCU ke ICU? ICU. Kau mati dah. Kecemasan ni, dia teruk ni, nazak dia ni. Jadi kena faham, Allah kata gunung terpecah bila tu? Bila gunung kalau
Kalau guna ada akal, guna tadabbur Al-Quran, meletup dia. Ya Allah, kita baca Quran banyak kali kan, khatam tak rasa apa-apa. Teruk tak kita? Teruk tak? Teruk. Sayyidina Umar bila dia baca ayat pasal azab, sakit. Dan orang pergi ziarah dia ke Umar, ziarah sebab sakit. Sakit sebab apa? Quran. Kita orang ziarah kita ke hospital sebab apa? Sakit. Sakit sebab apa? Pemakanan. Kan? Ha. Beza tak? Ha, Dr. Aisyah pernah tak jumpa pesakit sakit sebab dengar Al-Quran? Tak pernah. Tak pernah. Dan pernah dengar tak kisah Ali bin Fudhay bin Iyad? Kan? Ha, bapa dia ulama. Anak dia pun ulama. Jadi bila bapa dia jadi imam, bapa dia akan tengok ada tak anak dia Ali ni. Sebab apa? Ali ni kalau dengar cerita pasal azab daripada Quran, dia boleh menangis, dia boleh pingsan. Jadi kalau ada anak dia, dia tak baca ayat pasal azab, baca ayat pasal nikmat je. Bahaya. Kemudian tengok hujung ayat ni. Watilkal amsal. Dan itulah Al-Amsal, misalan ataupun contoh ataupun perumpamaan. Nadribuha, yang kami kemukakan ataupun kami buat. Contoh apa ni? Ni, kalau Quran turun ke atas gunung, contoh gunung tu kalau ada akal dan dia faham Quran, pecah terus. Maka kami buat contoh untuk siapa ni? Manusia. Untuk manusia. Supaya apa? Apa tujuan Allah buat contoh ni? La'allahum. La'allahum tatafakkaru ke la'allahum yatafakkaru? Ya kan? Ha? Tak apa, tak apa. Ya, kalau betul dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala, pahala tulis. Supaya mereka berfikir. Ya Allah. Jadi apa faedah Allah buat contoh ni? Contoh dengan gunung dengan batu ni. Supaya matlamatnya manusia berfikir. Tapi berapa ramai yang baca ayat ni tak fikir-fikir juga. Betul? Makna apa tu? Memang batu betul lah. Batu betul. Sekarang bila kita faham, kita berfikir tak sikit? Berfikir. Mana mesej tu dah mula sampai dah. Bila kita faham lah. Sebab tu berapa ramai yang baca ayat ni, kadang-kadang imam suka baca ayat ni, imam pun tak faham, tak menangis pun. Makmum lagi lah. Dia makmum ikut imam. Imam tak menangis, dia tak menangis. Imam menangis baru dia. Nak tunggu imam Malaysia menangis susah. Yang mudah menangis apa dia? Imam Arab. Sebab dia faham, dia menghayati. Tuh, kesian tak? Kesian. Mulut baca Quran, hati macam batu. Tiap pagi baca kan, masjid-masjid pagi baca, tapi tak pernah menangis. Teruk. Macam mana kamu tak menangis? Guna pun boleh pecah. Okey. Oh, pukul 11 dah. Semoga ayat-ayat malam ni menyedarkan kita dan menjadikan kita tanzur nafsun. Muhasabah diri kita. Muhasabah. Kenapa aku malam baca Quran? Kenapa aku baca Quran tak faham? Kenapa aku faham tak menangis? Kenapa baca Quran tak boleh istiqamah? Muhasabah diri. Okey, ada soalan? Eh? Yeah.
Ada rasa nak pecah tak? Kalau ada rasa nak pecah, okey lah tu. Kalau rasa tak rasa apa-apa, ha, batu lah tu. Okey, tak ada apa, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.